Halo, nama saya Budi Haryono. Selamat datang di channel Bahasa Drum. Jangan lupa, please like and subscribe-nya ya. Oke. Awal karir saya cukup lumayan lama juga, tapi nggak usah disebutin tahunnya deh. Awal saya main musik, saya dulu punya grup bertiga dulu. Jadi cikal bakalnya dulu saya drummer, teman saya Yudi namanya main bass, terus teman lama saya juga Ajis yang sekarang main di Jamrud. Dulu saya punya band namanya Trilogi, memang cuma bertiga. Pada saat itu lebih membawakan lagu-lagu cover sih, belum beranjak ke lagu original ya. Kita lebih banyak bawain lagunya Grand Funk, lagunya Led Zeppelin, terus terakhir-terakhir kesini kita pakai vokalis cewek, kita bawain repertoar banyak, bawain repertoarnya Rush, lagunya Rush. Itu awal-awal saya bermain musik. Habis itu berangkat kesini-kesini, akhirnya kita break, terus bikin lagi dengan nama Jamrock dulu, sebelum berganti nama Jamrud ya. Cikal bakalnya adalah Jamrock. Pada saat itu kita ikut festival rock di Surabaya. Festival rock di Surabaya, ya kebetulan juga saya dapat the best drum waktu itu. Ya. Nah setelah itu berlanjut nama Jamrock, kita main di panggung-panggung. Nah setelah saya resign dari Jamrock, nggak lama saya bergabung dengan Krakatau. Begitu ceritanya awal mulanya. Oke, dari Krakatau kebetulan juga saya founder waktu itu ya, founder. Jadi Krakatau itu sebenarnya terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Dwiki Darmawan, Doni Suendra, dan Prabudi Dharma. Jadi awal ceritanya juga waktu itu Pra itu baru pulang dari Amerika, terus dia ketemu Doni, ngejam, akhirnya sepakat mau bikin band, sudah dapat pemain keyboard Dwiki Darmawan. Nah, pada saat itu Pra bilang ingin cari drummer yang energinya rock gitu. Nah, kebetulan juga mungkin ya memang sudah mungkin jalannya pada saat itu Doni memang sudah lebih dulu kenal dengan saya. Dia pikir mungkin Budi cocok nih karena ada energi rocknya. Nah pada saat itu kita mulai latihan-latihan di rumahnya Pra di Cipaganti tuh, zaman dulu banget. Nah setelah itu untuk satu event-event kita kan cuma latihan-latihan ya. Akhirnya pada satu saat ada namanya festival band yang diselenggarakan oleh satu produk alat musik ya, namanya Live Music Contest. Itu jadi dari semifinal kita main di Bandung di gedung RRI. Kebetulan juga alhamdulillah kita juara pertama di Bandung. Juara pertama di Bandung, akhirnya dikirim di Jakarta untuk seluruh peserta dari Indonesia ya, dari mana-mana, dari Surabaya, dari Semarang, dari Jogja. Alhamdulillah juga akhirnya kita mendapat grand prize ya. Jadi final kita juara pertama dan kontingen pertama band dari Indonesia untuk ikut grand final di Tokyo, Jepang, di Nakano San Plaza pada saat itu. Nah kebetulan di sana ternyata pada saat itu memang iklimnya musik itu pada saat di Indonesia sedang gandrung musik fusion ya. Pada saat itu waktu saya sudah di Krakatau, kita sudah memainkan musik fusion. Nah pada saat itu pula ternyata di Jepang lagi tidak infusion ya, innya lebih ke new music, jadi wave, new wave lah, dengan dandanan rambut dicat dan segala macam gitu. Makanya kita nggak masuk, saingan kita musiknya lebih beragam, sedangkan musik fusion kayaknya kontingen dari kita sendiri. Tapi alhamdulillah juga karena ada beberapa juri yang memang seleranya fusion, kalau nggak salah Akira Jimbo itu yang dari Kasiopea untuk jadi juri. Dwiki dapat the best keyboard di Jepang, gitu ceritanya. Secara
secara kebetulan juga sebenarnya kenal dengan Bu Jana, kenal dengan Arman tuh memang udah lama banget. Jadi sebelum terbentuknya Gigi, saya pernah bikin band untuk band rekaman, band recording ya. Jadi pada saat itu personilnya saya, Dwiki Darmawan, Anto Hood, Arman Maulana, dan Dewa Bujana. Jadi terciptalah nama dari inisial-inisial abad semuanya. A-nya Arman, B-nya saya Budi, terus A-nya lagi Anto Hood, D-nya Dwiki Darmawan, B-nya Bujana. Gitu. Kita sempat rekaman, bikin rekaman sekitar 4-5 lagu, cuman mungkin karena kesibukan masing-masing akhirnya kita tidak jadi bergabung untuk abad itu. Cuman beberapa event aja kita main. Sehabis itu tidak lama, akhirnya kalau nggak salah Gigi itu awal-awalnya terbentuk tahun 94 kalau tidak salah ya. Nah, mereka berjalan mengeluarkan album, beberapa album, dan kalau tidak salah album kedua dunia yang hit singlenya Janji, mereka banyak dikenal di Indonesia. Nah, replace saya untuk menggantikan Ronald itu di tahun 97. Di tahun 97, event pertama itu tribute untuk Titiek Puspa waktu itu. Tribute untuk Kus Plus, sorry, bukan Titiek Puspa. Tribute untuk Kus Plus, saat itu kita membawakan dua buah lagu dan tantangannya kita harus arrangement ya. Untuk membawakan sebuah lagu dari Kus Plus, kita harus mengaransemen beberapa lagu. Nah, sedangkan dengan Arman, dengan Bujana, memang saya sudah kenal lama banget. Dan beberapa event Gigi, saya menyempatkan datang. Niat datang untuk nonton, dan saya memang ngefans gitu. Pada suatu saat saya nyeletuk, pada saat itu soalnya Baron kalau nggak salah udah nggak ada. Udah keluar dari Gigi ya. Ya saya berani aja menawarkan bahwa saya pikir perlu tidak perlunya untuk posisi menggantikan Baron. Pada saat itu saya menawarkan sebagai multi instrumen, main apa aja lah, gue main gitar juga bisa, beraniin aja gitu, padahal gue gak tahu main gitar pas-pasan. Nah, setelah gonjang ganjing tahun 96 kalau tidak salah, akhirnya Ronald keluar, kalau gak salah dari cuma beberapa hari, saya agak lupa tanggalnya, mereka Ronald mengumumkan bahwa terakhir main di Gigi itu salah satu event launchingnya satu buah gedung dan satu buah klub ya. Sementara dua hari berikutnya saya harus tampil dengan Gigi dengan drummer, saya menggantikan posisi Ronald. Lumayan cukup seru juga itu waktu itu ceritanya. Jadi periode saya di Gigi tahun 2004 sampai tahun 97 sampai 2004 periode saya itu. Dari dulu saya ngefans berat dalam arti kata sebenarnya bukan saya tiru permainannya ya, mungkin leaks-nya atau apanya sempat saya tiru gitu ya. Saya gandrung sama Steve Gadd, saya gandrung sama Jeff Porcaro, saya gandrung sama Vinny Kaliuta. Tiga orang itu yang menjadi influence saya. Jadi Gadd, Porcaro, sama Vinny. Tambahnya Chad Wackerman. Iya. Yang baru ketemu sama orangnya baru Chad Wackerman. Ya, dari awal mungkin basically sebenarnya saya cukup lumayan untuk gatel untuk melihat instrumen sesuatu yang baru gitu. Dalam arti kata ada gitar, ada bass, ada apa, saya suka sering pingin coba gitu, walaupun mungkin mainnya mungkin begitu-begitu aja, paling tidak saya bisa mengetahui kalau sedang bermain, oh feeling yang pemain bass tuh kayak gini, feeling yang pemain keyboard tuh kayak gini, feeling yang pemain gitar tuh kayak gini. Jadi kalau saya melihat beberapa karakter drummer yang saya gandrungi, mungkin pada saat saya gandrung dengan pemain-pemain itu,
belum secanggih sekarang ya, tinggal ketik nama di YouTube udah keluar dulu sih. Hanya sekedar modal mendengarkan lagunya gitu ya. Kalau saya dengar Steve Gadd lebih banyak di Cikorea ya mungkin. Kalau saya dengar Jeff Porcaro lebih banyak di album Toto, atau dia bermain dengan session player dengan banyak artis atau musisi lain. Saya lebih banyak dengar Jeff Porcaro itu di Michael McDonald atau di Boss Keck dan segala macam. Saya dengar dia bermain untuk orang lain, bukan bermain untuk grupnya ya. Jadi saya pelajari juga bagaimana sih sikap dia sebagai session player. Secara gamblang saya ambil licks itu mungkin nggak secara 100% saya ambil ya. Mungkin licks itu saya ambil lebih kepada karakter dia bermain. Terus ada beberapa licks yang memang ini cocok nih dimasukin ke lagu ini. Cuman nggak saya tiru abis, saya kombinasi lagi. Nah, salah satu mungkin yang sampai sekarang saya gandrungi ya main Ghost Note Shuffle-nya Jeff Porcaro memang menurut saya nggak ada lawan ya. Ada beberapa lagu yang di albumnya orang lain memang harus dia yang main gitu. Kalau saya lihat ya karakter dia sangat kuat, walaupun mungkin didengarnya sebenarnya mudah ya, tapi dimainkannya sebenarnya penuh kesulitan dan harus penuh kesabaran gitu mainnya. Menurut saya sih seperti itu. Saya lebih banyak mendengar karena mungkin lingkungan saya di rumah, terus dengar-dengar zaman itu sih masih ada kaset ya, belum ada CD. Dengar-dengar saya lebih banyak ke Grand Funk, Led Zeppelin, Deep Purple dan segala macam. Paling tidak jadi kebentuk, ada beberapa lagu yang mungkin kadang-kadang saya hafal mati walaupun tidak dimainkan di drum ya. Nah, mungkin dari seringnya mendengar lagu-lagu seperti itu kayaknya lebih membentuk karakter saya untuk main rock pada saat itu. Kesini-kesininya baru mulai keluar album-album banyak ya. Saya lebih banyak dengerin Rush, dengerin Yes, dengerin progresif-progresif yang lain lah. Kalau album favorit sepanjang masa sebenarnya agak jauh ya. Saya mengemari albumnya Miles Davis, Beaches Brew, itu menurut saya itu legendaris banget ya. Itu album sudah sangat lama banget. Kadang-kadang saya suka kangen, saya dengerin komposisi lagu dari lagu ke satu, lagu kedua, lagu ketiga, itu istimewa banget. Dan menurut saya di album itu tidak ada tema. Jadi mereka itu solo terus gitu. Cuman nggak berasa kalau orang itu solo. Ya mungkin pendapat saya seperti itu ya. Mungkin untuk orang lain saya nggak tahu. Albumnya Miles Davis. Kalau album-album yang rock dan segala macam, pada saat album keluar New Wave, saya lebih suka dengerin The Police pada saat itu. Karena mungkin secara tidak langsung pendekatan bahwa band saya bertiga, paling tidak saya juga mencari lagu, mencari repertoire yang mungkin kira-kira cocok. Zaman itu saya dengerin yang lebih tua lagi, dengerin Grand Funk Railroad ya, sebelum mereka formasi berempat memakai keyboard. Dengerin Rush yang lebih ke progresif ya. Menurut saya cukup lumayan penting ya, karena saya mempunyai filosofi bahwa drum itu kan ibarat satu buah bangunan gitu, satu buah bangunan. Kalau kita akan membuat satu buah bangunan yang bertingkat, paling tidak kan fondasinya harus kuat. Nah, fondasi itu ada di drum and bass ya. Jadi instrumen kedua yang saya suka sering mainin dan saya suka gemari, kalau saya lagi agak jenuh untuk latihan drum dan segala macam, saya lebih suka main bass ya. Walaupun mungkin lick-licksnya begitu-begitu aja ya, mungkin nyari-nyari sendiri gitu. Cuman buat refleksi saya aja, sama buat refreshing saya.
Yang saya tahu, yang saya kenal dari beberapa beberapa musik, beberapa pemusik, beberapa drummer di luar negeri, saya baca dari beberapa majalah Modern Drummer, Terry Bozzio itu memutuskan untuk memain drum orkestra itu dia belajar musik Afrika sekitar 4-5 tahun. Jadi bagaimana caranya untuk seorang drummer untuk mau bereksplor terhadap musik-musik di luar kebiasaan, menurut saya memang penting untuk belajar musik tradisi. Musik tradisi apapun yang mereka akan mainkan gitu. Kalau menurut saya banyak positifnya kok, belajar musik tradisi itu lebih bisa mengembangkan untuk satu ritme yang mungkin, contohnya mungkin kalau kita main musik tradisi Sunda katakanlah gitu, dari cara memainkan kendang kita bisa aplikasi ke drum gitu, yang mungkin orang luar, orang bule nggak tahu gitu bahwa itu sebenarnya pukulan kendang, dari rincik, dari sepak sengok, dari segala macam ngerincik gitu, kita bisa aplikasi ke drum walaupun mungkin agak sedikit berbeda sound yang keluar ya, tapi paling tidak saya pernah belajar juga kendang, jadi nggak sembarangan juga mengaplikasikan ke drum karena saya belajar dulu kendang. Beberapa event yang saya pernah main di luar negeri, pertama kali saya pergi ke luar negeri untuk memperkenalkan musik Krakatau dengan konsep etnik, kita pernah main di Manly Jazz Festival. Di Manly Jazz Festival, setelah turun panggung, ada beberapa musisi yang memang hari sebelumnya atau sesudah kita mau manggung di tempat stage yang sama. Mereka appreciate banget. Mereka appreciate, langsung mereka nebak, itu tadi lu main kok nadanya ini ya, lu micro tuning ya? Dia udah bisa menebak. Jadi sampai sempat ada salah satu penonton, sehabis kita main, dia menanyakan sesuatu hal yang banyak, bukan terhadap kita-kita yang memainkan musik internasional ya, justru mereka-mereka, ada beberapa penonton yang menanyakan ke alat-alat musik tradisi, terutama kerbab, kesuling, dan dia bertanya, lebih bertanya lagi, lebih banyak bertanya gitu. Nah, sampai saat itu kita heran juga, maksudnya kenapa di luar perasaan kita orang lebih banyak bisa menghargai gitu musik-musik, karena mungkin sesuatu yang baru buat mereka ya. Nah, ternyata balik lagi ke obrolan saya yang tadi, orang yang banyak nanya tadi ternyata etnomusikolog dia, karena dia saking pingin taunya gitu, lu tadi tuh main musik apa sih, ini musik apa gitu. Jadi seperti itu, sebenarnya kita sendiri aja cukup bangga gitu. Kenapa sekarang anak-anak sekarang tuh, menurut saya sih, mudah-mudahan nggak salah gitu, sebenarnya nggak ada salahnya sih sebenarnya belajar musik tradisi gitu, karena buat bekal sebenarnya. Main di luar itu kita mainin kayak gitu tuh orang lebih appreciate menurut saya. Sebenarnya pressure pasti ada ya, pressure tuh ada, karena gini, pada saat kita memainkan satu buah konsep yang menurut kita kolaborasi, bisa jadi menurut penonton ini masuk nggak nih, ini masuk nggak nih, mereka asing nggak nih, mereka mau mendengarkan nggak musik kita, mereka appreciate nggak gitu. Tapi ternyata dari beberapa kita main, kita pernah main di Sydney, main di Perth, main di beberapa kota di Australia kita pernah main. Terus dengan konsep pemain yang berbeda, tahun kemarin kebetulan kita main di Kazakhstan, Azerbaijan. Kita perform 3 kali. Dan di situ juga kebetulan judulnya kan culture exchange ya, pertukaran budaya. Jadi apresiasi sekali sampai maksudnya orang-orang kenegaraannya pun mereka menonton. Insya Allah tahun depan kalau rezekinya, kalau jadwalnya nggak mundur, September tanggal 10 sampai tanggal 16,
saya berangkat lagi ke Azerbaijan sama ke Ukraina. Itu juga dalam rangka pertukaran budaya, culture exchange. Beberapa kali pengalaman unik nih, pengalaman unik. Zaman tur gigi, kalau nggak salah itu saya berangkat tur itu Februari awal, Februari pertengahan ya, Februari pertengahan. Itu pulang-pulang awal, pertengahan September, jadi kalau nggak salah itu 78 titik. Jadi mainnya di daerah tingkat 2, pemainnya di Sukabumi, di Parung Kudanya, di mana. Dan itu nggak ada jeda. Jadi selama tur itu selalu dua panggung. Jadi malam ini main di sini, besok malamnya mungkin istirahat sehari di kota lain dengan panggung yang berbeda. Jadi ada dua. Nah mungkin kondisi kan nggak selalu fit kan ya. Kondisi nggak selalu fit. Terus main juga bisa jadi di beberapa kota kita kurang mood dan karena pengaruh segala macam ya. Nah menurut saya kondisi-kondisi pada saat kita tidak fit, orang tidak tahu kan keadaan di panggung, kita harus bermain perform yang harus prima kan. Nah seperti itu maksudnya, pengalaman-pengalaman yang seperti itu saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman drummer muda sekarang, bahwa pertama fisik itu sangat penting ya, disiplin juga sangat penting, jaga kesehatan juga sangat penting. Sama jangan lupa selalu latihan juga gitu. Jangan menganggap enteng repertoar seperti itu. Bagaimana caranya supaya main itu stabil, itu aja. Beberapa periode saya pernah di support atau di endorse dengan merek-merek drum tertentu ya. Ada mungkin 3 atau 4 produk drum yang berbeda ya. Drum yang berbeda dan periode saya di endorse itu cukup lumayan panjang. Dengan merek drum yang terakhir saya itu disupport dari 2008 sampai 2015. Jadi saya 3 periode dengan produk drum yang terakhir itu saya paling lama. Jadi sebenarnya perangkat drum dengan simbal kalau saya pribadi itu lebih ke karakter musik yang akan kita mainkan ya. Jadi mungkin saya sebenarnya lebih suka untuk sedikit perangkat. Mungkin saya biasanya cuma pakai satu tom atau dua floor, baby floor sama floor tom. Saya lebih suka banyak simbal karena saya memerlukan efek simbal dari yang paling frekuensi paling tinggi sampai frekuensi yang paling rendah. Jadi saya lebih suka banyak simbal. Nah baru-baru ini juga kebetulan ada beberapa teman saya yang alhamdulillah bisa membuat sendiri dan menurut saya satu buah langkah yang bagus dan besar ya. Ada produk saya kebetulan juga disupport dengan merek Nekara Drum ya. Saya dibikinin snare custom, juga ada teman saya pembuat simbal namanya Nebulai Simbal. Nah pada sekarang-sekarang ini saya selalu pakai simbal-simbal Nebulai. Ya, untuk Nekara saya ada beberapa permintaan dari pembuatnya, dari Anto, dan ya saya cukup lumayan rewel juga dalam soal sound. Pertama saya minta dibikinin satu snare ukuran 5,5 x 14 ya, 5,5 x 14, dan kebetulan teknik yang dia bikin adalah solid bending, yang menurut pengakuan Anto, solid bending itu adalah memang kayu yang bervolume isi sama dia dipress gitu. Jadi bukan staff wood atau bukan play ya. Jadi saya minta kombinasinya, waktu itu saya ngarang-ngarang juga. Jadi ada 3 solid bending, saya mau tengahnya mahoni, belakangnya sama depannya itu meranti. Tapi cover depan saya minta maple. Satu lagi saya buat untuk studio dengan solid bending juga, dengan kombinasi kayu yang sama, mahoni sama meranti. Saya buat ukuran 14 x 7, dia lebih tebel karena buat studio saya membutuhkan suara yang lebih dalam ya, lebih tebel
bagus kok. Produk luar juga ada yang pakai kayu dari kita. Cuman bagaimana caranya mengolah, bagaimana caranya membuat satu produk yang memang tepat guna dan teknologi. Mungkin itu yang kita mesti belajar ya. Jadi saya pingin sebenarnya begini, pingin bikin snare nih. Udah jadi nih sound yang saya inginkan itu seperti ini. Bikin lagi snare yang kedua, yang ketiga, ya suaranya harus mirip sama snare yang pertama. Itu berarti custom gitu. Jangan jadi bikin snare yang sama dengan kayu yang sama, soundnya berbeda. Itu yang diperlukan sebenarnya, teknologi harus dihitung kayunya, tipisnya, ketebalannya, kekeringannya, segala macam. Beberapa snare dari buatan luar yang saya coba, karakteristik kayu kayaknya menurut saya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Ada merek-merek drum snare yang terkenal di luar, kayaknya spesifikasi kayu itu nggak jauh gitu. Yang mungkin kita nggak punya, kayu oak, kayu maple dan segala macem. Setelah saya coba-coba compare dengan snare buatan dalam negeri, ya mungkin tinggal, menurut saya tinggal ini aja, buatannya yang harus lebih presisi lagi, lebih rapih lagi, lebih, sebenarnya kalau menurut saya barang drum itu saya lebih suka itu good sound dulu, baru good looking gitu. Jadi jangan kelihatan mengkilat bagus tapi soundnya biasa-biasa aja. Mendingan mungkin agak biasa-biasa tapi soundnya bagus. Kalau menurut saya seperti itu. Merek sebenarnya bisa apa aja sih, ya. Drum lokal pun menurut saya sekarang sudah bisa diandalkan ya. Ada beberapa pembuat drum, teman-teman juga di Jakarta, di Bandung. Menurut saya sudah bisa bersaing ya, sudah bisa bersaing. Tapi bagaimana caranya produk mereka itu bisa lebih dikenal lagi, ya, bisa lebih dikenal lagi. Mungkin konsekuensinya adalah membuat satu produk snare atau perangkat drum yang memang kualitasnya udah kualitas dunia, ya. Jadi bisa diakui gitu di dalam sama luar negeri. Kadang-kadang memang beberapa drummer atau beberapa orang yang menggemari drum mungkin masih berpikir drum lokal tuh apa gitu ya, karena mungkin mereka belum coba gitu, masih luar negeri minded lah gitulah ya. Sebenarnya kalau menurut saya bisa bersaing loh, dalam waktu dekat ini bisa bersaing. Kebetulan dari kebutuhan lagu yang pertama tadi membutuhkan, saya kebetulan ada satu pattern yang membutuhkan bermain tom-tom dengan tone yang berbeda. Saya membutuhkan tom-tom tinggi ya, jadi saya pakai ini 12, 13, 14, 16 gitu. Snare standar. Lagu yang pertama tadi ada beberapa pattern yang saya lebih main di lini tom-tom semua, dari intro sampai tengah-tengah lagu. Untuk lagu yang kedua, karakter bermainnya lebih kepada groove shuffle sih tadi, ya. Main ghost note dan temponya memang agak-agak lambat. Dengan catatan main shuffle tempo lambat itu sebenarnya berat, berat nahannya. We'll be right back.
Mungkin tips dari saya buat teman-teman yang nanti menyaksikan, sebenarnya untuk rekaman itu amat sangat penting. Pertama adalah perangkatnya dulu, mungkin kalau di perangkat drum itu sebenarnya headnya ya. Dari headnya dulu kita memilih single head atau double head atau clear atau coated. Biasanya snare saya suka pakai coated ya, karena dia ada brushnya ya. Terus yang paling penting yang kedua adalah tuning ya. Tuning itu amat sangat penting dulu. Dari semua kita harus tuning. Posisi kita main, posisi drum, tuning. Tuning ini kita lebih ke adaptasi ke lagu ya. Ke lagu. Jadi dengan lagu seperti tadi, mungkin saya membutuhkan suara karakter perangkat tom yang paling tinggi sampai perangkat floor tom yang paling rendah. Berarti ini tomnya harus tinggi tone-nya, floor tomnya harus rendah tone-nya. Yang lebih rendah lagi bass drum-nya. Dan saya harus berkoordinasi juga. Kebetulan tadi kita take-nya musik dasarnya live bareng sama pemain bass. Jadi saya lebih banyak berkoordinasi rhythm dengan pemain bass-nya. Kalau dalam keadaan darurat, fast tuning, biasanya saya agak kendorin dulu semua. Habis itu saya putar, biasanya saya kalau mau cepat pakai dua kunci. Saya biasanya mencari tune itu seperti ini biasanya. Yang fast tuning ya, saya pukul pinggirnya. Dari ujung ke ujung ini tone-nya mesti sama. Dia tidak boleh overtone, tidak boleh down. Nah, kalau down kita mesti cari tuh mananya lagi, mungkin bawahnya kita perlu style. Ini kebetulan drum bagus, headnya juga bagus, jadi nggak susah. Nggak usah pakai lakban-lakban lagi, tone-nya udah jadi. Nah. Kayak gitu deh. Idealnya, kebetulan juga saya sudah pernah jalani semua. Sebenarnya antara drummer studio dengan drummer live itu saling melengkapi. Pelajaran yang sering saya hadapi, kalau di drummer studio itu ada beberapa posisi ya. Dalam segi posisi adalah saya di hire orang, berarti saya sebagai session player. Ya. Saya lebih harus berkomunikasi dengan pembuat lagu atau produsernya dan segala macam, mainnya seperti apa, mungkin 50-50 ya, kita lebih harus menuruti apa kata produser. Kita tidak bisa memaksakan kehendak main kita seperti apa. Justru selebihnya kalau kita sebagai session player, kita harus banyak menawarkan alternatif. Feel-nya mau kayak gini enggak, ini mau kayak gini enggak, segala macam, terus mainnya groove-nya kayak gini enggak gitu. Jadi paling tidak mungkin bahasa kasarnya kita harus siap untuk diberi arahan oleh pembuat lagu dan diberi arahan oleh sebagai produser. Nah, kalau mamanya di live, sebenarnya kita bisa berinteraksi langsung dengan penonton yang saya rasakan dan bisa lebih mengeluarkan energi ya. Ya, karakter kita bisa keluar. Perbandingannya sih seperti itu aja. Sebenarnya yang lebih mendidik menurut saya itu bermain di studio sebenarnya lebih berat untuk bisa menahan ya. Dalam arti kita main harus nahan, tapi energi kita mesti ada. Semangat kita bermain mesti ada, tapi ditahan gitu. Temponya harus akurat ya. Mungkin zaman sekarang mungkin lebih praktis ya. Selama mungkin mood mainnya dapat, ya sudah diedit aja. Kalau zamannya Vita nggak bisa, kita mesti ngulang lagi. Dari depan, dari bagian mana kita mesti ngulang.
kalau zaman sekarang teknologi canggih, tinggal edit aja, kalau nggak geser, kalau nggak ke depan, asal mood bermainnya masih bagus ya. Kalau parah-parah banget ya harus main lagi lah. Satu buah drum, menurut saya yang paling penting ya, ini contohnya settingan begini. Yang sering dipukul adalah hi-hat, snare, sama bass drum. Makanya snare mesti punya color ya. Mesti punya color, tuningnya paling bagus. Hi-hat, mau mencocokkan dengan lagu, kita pakai 13, kita pakai 14. Makanya sticking kita mesti bagus. Sticking kita mesti bagus di dalam rekaman itu. Yang sebenarnya yang orang kadang-kadang terlupakan adalah dynamic ya, dynamicnya. Ya, bagaimana caranya kita memukul, fill in juga nggak keras semua, nggak pelan semua, ada dynamicnya gitu. Yang sering kita pukul adalah snare. Makanya snare kita, sticking kita, tune kita mukul snare tuh mesti matang, nggak belang-belang. Menurut saya sih sebenarnya lebih tengah-tengahnya sebenarnya ya tepat guna ya. Pamannya kita punya snare gitu, harga satu snare aja bisa buat beli satu set drum katakanlah gitu. Cuman buat saya dengan beli snare seharga set drum tapi nggak tepat guna, buat apa buat saya? Ya alangkah bagusnya kalau memang mampu beli tapi memang tepat guna, yang dipakai dan memang cocok buat karakter lagu yang direkam gitu. Makanya sebenarnya sih menurut saya kebutuhan seorang drummer kalau memang mempunyai budget gitu, yang basically adalah sebenarnya harus punya sendiri itu snare ya. Snare, pedal itu wajib gitu. Selebihnya nanti kalau punya rezeki lagi minimal seperangkat hi-hat itu yang ada dulu adalah hi-hat, crash, ride itu mesti punya sendiri. Jadi snare punya sendiri, pedal punya sendiri, cymbal punya sendiri. Pertanyaannya terlalu melambungkan saya sebenarnya ini. Cuman saya berusaha jawab, bisa disangka sombong gitu. Kadang saya begini, kenapa saya menggandrungi beberapa jenis aliran musik ya. Dari berangkat saya main rock, habis itu berkolaborasi dengan musik etnik, berkolaborasi dengan banyak orang, berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak karakter orang bermain. Jadi paling tidak dengan saya mempunyai kemampuan beberapa genre musik, saya berusaha untuk switch on switch off gitu. Pamannya saya bergabung dengan grup A. Contohlah saya main dengan Gigi Ronian. Saya nggak bisa menempatkan saya untuk karakter saya di Krakatau Etik untuk main Gigi. Otomatis saya switch on, switch off dulu yang Krakatonya gitu. Begitu pula mungkin saya main di Krakatau Etnik, saya nggak bisa pakai perangkatnya karakter saya main di Gigi. Jadi mesti switch on off. Jadi sebenarnya idealisme saya dari dulu saya pingin, alhamdulillah mungkin baru kecapai seberapanya gitu. Saya memang cita-cita dari dulu saya pingin jadi all-round drummers, apa aja saya belajar. Oke, kalau Anda bertanya seperti itu, mungkin saya akan mendahulukan saya lebih penting untuk musikal. Musikalitas paling tidak begini. Interaksi terhadap orang ya, melatih kuping untuk bisa cepat menanggap, karena menurut saya perintah itu semua dari otak ya, dari otak melihat, mendengar, merasakan ya. Kalau mungkin juga ada orang yang mendahulukan teknik, tapi bisa jadi nanti biasanya orang kalau yang mendahulukan teknik pasti akan punya kendala, karena untuk menyeberang ke genre musik yang lain perlu beradaptasi kan. Adaptasi itu perlu waktu. Nah, kuncinya beradaptasi adalah musikalitas kita ya. Musikalitas itu bukan berarti kita harus gimana-gimana.
kita harus melebur dulu. Harus melebur itu menurut saya musikalitas ya. Mau main etnik nih, ya udah tahu dulu basically etnik dan segala macam. Itu kan melatih musikalitas kita. Mendengar nada-nada yang mungkin asing buat kita. Nanti lama-lama kan biasa. Jadi menurut saya musikalitas lebih penting. Walaupun teknik juga penting juga. Menurut saya sah-sah aja sih. Saya melihat perkembangan genre musik ya, yang memang sangat berpengaruh dari negeri sono. Dan beberapa kali saya pernah menjuri di festival drum yang menurut saya di Indonesia bergengsi ya. Kemarin ada dua event itu festival drum. Jadi dari semifinal sampai final saya pun ikut menjurikan. Dari mungkin dari 90% mereka memainkan dengan warna yang sama ya. Ya, mungkin anak sekarang bilang gospel chop atau segala macam gitu. Jadi dari saya melihat peserta 1 2 3 4 5 kok sama semua gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak salah juga sih, mungkin memang mungkin trennya sedang seperti itu gitu mungkin. Tapi mungkin saran juga, tips juga buat saya, buat anak-anak drummer sekarang, alangkah lebih bagusnya juga mungkin ada usaha untuk mengemari dengan genre-genre drum yang lain. Mungkin basically mungkin yang rock 70, 80, new age dan segala macam. Kalau mau main jazz mungkin basic swing dulu yang benar dulu. Karena menurut saya kalau rhythm kita nggak kuat, rhythm and groove kita nggak kuat, main gospel chop tuh bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena fill in dia kan rapet ya, 6-2 flat ya. Jadi kalau rhythmnya, countnya kita nggak mateng, pasti fill innya kayaknya meleset. Kalau nggak kurang, lebih. Biasanya begitu. Ada beberapa murid saya yang kayaknya dia pingin main gospel chop, saya sarankan untuk kamu belajar sama si Anu aja lebih cocok gitu. Oke, mungkin saran saya, sharing saya untuk drummer-drummer yang ada di Indonesia, terutama anak-anak muda sekarang, cobalah untuk mendengarkan genre-genre musik yang lain ya, dan coba juga beradaptasi dengan musik-musik yang ada di Indonesia. Etnik itu keren kok. Etnik itu keren, dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke itu berbeda itu. Mau Aceh, mau Medan, mau Palembang sampai Lampung, nanti masuk Jawa sampai Irian, itu ritmenya beda-beda. Kaya banget akan ritme. Saya pernah mengalaminya dan saya bangga memainkan musik etnik bisa sampai ke luar negeri. Mereka lebih appreciate.